Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha dan hari ini kakak Nyah Kotak dan melihat peranti terbaru daripada Vivo iaitu Vivo V17 Pro. Vivo V17 Pro ini adalah pengganti kepada Vivo V15 Pro yang mana dilancarkan beberapa bulan yang lalu. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan Nyah Kotak dan lihat apa yang terdapat dalam kotak ini dan bagaimanakah prestasi kepada peranti ini. Pada bahagian hadapan kotak ini, tertulisnya model peranti ini iaitu V17 Pro dan juga versi storan iaitu 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Di bahagian bawah tiada apa-apa, begitu juga pada bahagian atas. Di sisi hanyalah sambungan kepada bahagian hadapan di setiap sisi. Di bahagian belakang ternyata beberapa spesifikasi asas seperti kamera belakang 4 lensa dan juga skrin ultra full view display 20:9. Jadi, ya, peranti ini adalah berwarna crystal white. Okey. Kita akan buka kotak peranti ini. Terdapat lagi penulisan V17 Pro dan kotak kecil yang mana dalamnya adalah ada kerangka keras, kerangka plastik keras yang boleh dikatakan adalah satu perkara baru berbanding dengan Vivo V15 Pro yang hanya menyertakan kerangka silikon. Kemudian kita ada buku panduan, SIM tool, buku keselamatan, kabel pengisian USB-A kepada USB-C. Kemudian di dalam kotak terdapat peranti itu sendiri. Vivo kali ini dengan jelas mempromosikan Google Assistant kerana peranti ini juga sama seperti Vivo V15 Pro yang mana di bahagian sisi adalah butang fizikal untuk menyeru pembantu digital Google Assistant. Kemudian di bawahnya terdapat set phone telinga jenis earbud dan juga pengecasan pantas 9V2A yang Vivo namakan sebagai Dual Fast Engine. Di sini ia menyatakan 9V2A ataupun 18W. Okey, kita akan letak semuanya ke sisi terlebih dahulu dan kita akan lihat peranti Vivo ini. Ini adalah Vivo V17 Pro Crystal White. Di bahagian belakang, warna putihnya boleh dikatakan seakan peranti Samsung Aura Glow tetapi lebih kemas dan nampak lebih menarik. Tidak begitu melekat dengan cap jari, ia boleh diterima dan di bawah terdapat logo Vivo. Tetapan kamera bahagian belakang ini adalah nampak lebih kemas. Menurut spesifikasi, lensa yang digunakan adalah gabungan 48MP, 8MP dan 2 lensa 2MP. Di bahagian bawah terdapat kekisi audio, USB-C dan juga tempat kad slot SIM. Di bahagian kiri adalah butang fizikal untuk menyeru Google Assistant. Di belah kanan adalah butang kuasa dan juga butang aras suara. Bahagian atas adalah port bicu audio 3.5mm jack, mikrofon dan juga kamera pop naik. Bingkai pada peranti ini adalah berwarna biru cair seakan silver, kehijauan dan sedikit kebiruan. Di bahagian hadapan adalah skrin Super AMOLED Full HD Plus yang menggunakan saiz 6.44 inci. Disebabkan kamera soft photo adalah kamera pop naik, ia menggunakan rekaan nir bingkai penuh yang mempunyai dahi dan dagu yang sangat nipis, begitu juga bezel pada setiap sisi. Kamera pop naik adalah gabungan dua lensa juga iaitu 32MP dan 8MP. Secara tidak langsung menjadikan ini adalah peranti pertama dengan kamera pop naik dua lensa dan juga peranti dengan 6 kamera sejumlahnya. Vivo V17 Pro ini dijana dengan Snapdragon 675 AIE yang mana boleh dikatakan agak pantas dan lebih memfokuskan kepada fungsi kejelasan buatan. Kemudian, bateri pada peranti ini adalah 4100mAh dengan mesin pantas yang saya tunjukkan tadi iaitu 18W yang dinamakan sebagai Dual Engine Fast Charging. Perisian yang dijalankan adalah Android 9.0.5 dengan antara muka FunTouch OS 9.1 yang menyokong mod tema gelap, beberapa antara muka yang lebih cantik, lebih kemas dan lebih mudah digunakan. Untuk security, Vivo V17 Pro menggunakan pengimbas tap jari bawah skrin jenis optical sama seperti Vivo V15 Pro sebelum ini. Selain daripada mod tema gelap dan juga antara muka yang lebih baru, Vivo 17 Pro dengan FunTouch OS 9.1 juga menawarkan prestasi yang lebih pantas dan lebih lancar berbanding dengan FunTouch sebelum ini dan juga peranti sebelum ini. Jika anda lihat di sini, tatalan yang saya lakukan sebaik kiri dan kanan, atas atau bawah adalah lebih lancar dan lebih memuaskan. Vivo V17 Pro akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Untuk maklumat lanjut, anda boleh ikuti kami di Amans. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.